Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat review pasal nasi dagang. Nasi dagang Kelantan. Nasi dagang Kelantan ni, setahu saya dia tak ada sayur. Kalau nasi dagang Terengganu, dia ada jelatah dia. Tapi saya minta nasi dagang Kelantan ni, saya minta sayur dia lah. Sayur dia macam apa? Kerabu punya sayur lah, toge. Kena panjang semua kan. Sebab tak ada sayur, saya minta lah. Ini nasi dagang. Ini dia nasi dagang Kelantan. Nasi dagang Kelantan. Saya minta sayur toge. Sebab tak ada jelatah. Jom kita try nasi dagang. Nasi dagang Kelantan. Saya beli ni dekat Pasar Hari Ampangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try makan dengan sayur toge dia. Sedap. Sedap juga. Ikan tongkol. Tak. Makan dengan bahan nasi kerabu ni sedap juga daripada jelatah. Sayur timun. Tambah kuah. Campuran bahan nasi kerabu lagi sedap. Sedap. Okay. Kita buat review pasal putu bambu. Dulu masa saya kecil, saya tak suka betul kuih ni. Saya pun tak tahu sebab apa. Dah dewasa ni, sedap pula kuih ni. Sedap. Tu bambu. Popiah. Ni popiah basah ni favorite saya. Kalau anak-anak saya dia suka popiah goreng.
Enggak. Sedap banyak sayur. Kalau popiah nyonya, dia banyak campur kacang, dia campur gula sedikit supaya bahan dalam kulit popiah rasa manis. Ini berpedas. Enggak sangat. Disambung nasi dagang. Nasi dagang Kelantan. Saya Kelantan. Sedap juga campur bahan sayur kerabu ni daripada jelatah. Dia lagi rangup. Enggak. Okey. Sampai sini saja. Saya nak habiskan saya punya nasi dagang. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oh, by the way, subscriber saya dah 1000. So, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum.